Halo, saya Fendi Hidayat selaku CEO Raja Renov. Saya akan menceritakan sedikit tentang proyek terbaru kami di Cafe Kopi Se-Indonesia Pantai Indah Kapuk. Proyek ini dimulai 2 bulan yang lalu, di mana proyek ini awalnya adalah sebuah money changer, di mana lantainya full granit, atasnya plafon, dan kita rombak total, interior, kaca, semuanya kita rombak, kita nolin, dan kita gunain konsep dari desainer yang berkolaborasi dengan kita. Tema dari konsep ini lebih ke arah natural. Jadi natural, kita mau menonjolkan segi Indonesia bangetnya. Setiap lantai di sini terdiri dari 3 lantai. Di setiap lantainya kita berikan tema-tema yang berbeda. Dari lantai 1 kita banyak permainan roster, lebih ke arah natural, bata expose, dan semuanya kita expose, atapnya kita pakai ridging, lantainya kita pakai floor hardener. Lantai 1 kita lebih ke arah tonjolin lesehan, di mana banyak unsur-unsur wayang, banyak seni Indonesia, dan di setiap trap tangga kita kasih kota-kota sesuai namanya, Kopi Se-Indonesia, target kita se-Indonesia, jadinya lebih menonjolkan Indonesia bangetnya, kebinekaannya, keberagamnya, jadi ke arah budaya-budaya Indonesianya yang mau ditampilkan. Kafe ini bisa menjadi tempat nongkrong yang bisa menyatukan keberagaman semua masyarakat di Indonesia. Lantai 2-nya kita lebih ke arah perbanyakan spot untuk selfie, di mana kaum-kaum milenial lebih suka selfie, jadi kita lebih banyak tonjolkan tempat-tempat spot-spot selfie, di mana kafe ini ada 33 spot foto. Jembatan selfie itu bentangan 12 meter, di mana harus kuat dan bisa menahan untuk orang berdiri di sana. Jadi kita berikan konsep baja dan kita harus perhatikan semua titik-titik perkuatannya. Dan di lantai 3 kita lebih ke summer tropis. Suasananya rileks, santai, bisa ngopi, bisa nyantai, ngobrol, bisa di lantai 3. Kafe ini bisa berhasil sejauh ini dan bisa diselesaikan tepat waktu dalam waktu 2 bulan. Ini karena koordinasi tim yang sangat baik. Harapan saya, desain dan hasil yang kita berikan ini memuaskan, dan saat ekspansi di kafe-kafe Kopi Se-Indonesia yang lainnya, kita dapat berkolaborasi kembali.